Assalamualaikum dan selamat petang. Video hari ini lain sikit. Saya nak tunjuk ikan ketutu. Ikan ketutu ataupun ikan gelubi. Setengah tempat belah utara panggil ikan gelubi. Ikan ketutu ni harganya mahal ni. Di Malaysia harganya dalam RM90 hingga RM130 sekilo. Ini anak saya memancing pagi tadi. Saya masukkan dalam akuarium. Ikan ketutu ni beratnya saiz 0.42 kilo. Setengah kilo, lebih kurang setengah kilo. Saya tengok yang dia punya ni, saya tengok pegang besar. Okey. Ikan ketutu. Ikan ni saya masuk, dia tak perlu oksigen. Bubuh dari akuarium dia tak perlu oksigen. Okey ni. Besar. Kalau sekilo RM90 kedai restoran di sini, terutama restoran Cina, harga dalam cecah RM90 hingga RM130. Baik, aquarium ni saya tak guna oksigen, saya letak ikan sepat. Dia anak haruan pun ada seekor. Ini ikan ketutu, harap dia tak, mungkin ikan-ikan kecil nanti dia makan lah. Ini masih lagi kurang segar sebab tadi dia hampir-hampir mati dah. Saya letak dalam air aquarium ni, dia mula aktif balik dah. Dah okey dah. Dah okey dah, dah bergerak dah. Okey, ni. Okey. Ketutu ikan ni paling mudah kalau nak pelihara, nak bela dalam aquarium ataupun dalam tangki boleh eh. Ikan ketutu. Dia menu utamanya kalau di restoran, menu utamanya masak steam lah ataupun masak ni lah, masak wap. Okey, ketutu ni dia tak aktif. Ikan ketutu ni dia macam ikan bandaraya lah, dia tak aktif. Dia kulitnya macam ulas sawah. Ni anak saya mancing guna umpan cacing di lombong. Di lombong, di Perak, di Bidor ada banyak lombong. Jadi pagi tadi anak saya timbang lebih kurang setengah kilo lah. 0.42 kilo ikan ketutu. Okey. Untuk dikongsikan. Tak tahulah saya nak makan ataupun nak pelihara. Dekat ini masuk akuarium dululah. Ini ikan sepat yang saya tahan tempirai. Saya tahan tempirai di belakang rumah. Ni yang lebih-lebihan lah, yang saya dah makan buat kering buat dah. Sepat anak haruan tekoh. Anak haruan kecil. Okey, ini ikan ketutu. Nanti habuan jadi mangsa ikan ketutu lah kalau dia aktif ni. Ni dia tak aktif lagi ni. Rasa dia aktif malam eh. Malam ni mungkin dia makan habis lah ikan, anak-anak ikan ni. Apalah, kita tengoklah. Letak dalam akuarium. Akuarium kecil eh, saiz 2 kaki setengah. Okey. Tengok, saya cuba angkat. Dia tak aktif sangat eh, sebab baru mancing tadi. Okey ni. Nah, dah mula aktif lah. Tadi keras. Keras macam nak mati tadi masa bawa balik sebab kurang oksigen eh. Bawa balik dari lombong ke rumah dalam 10-15 minit. Tapi ikan ni mudah hidup. Kalau letak kat tuala basah pun dia boleh hidup. Sebab dia lasak, ikan lasak. Ikan ketutu. Harga mahal. Okey. Setengah kilo. Umpan cacing. Okey, itu untuk perkongsian untuk hari ini. Video tentang ikan ketutu ataupun di sebelah utara kita panggil ikan kelubi. Ikan kelubi tak berapa aktif lagi ni sebab masih dalam 2-3 jam bawa balik tadi pagi tadi, dalam 4 jam kot. Ok, itu saja untuk dikongsikan hari ini. Ikan ketutu boleh dibela, dipelihara dalam kolam ataupun di dalam akuarium ataupun dalam tangki. Tak perlu oksigen. Makanannya boleh bagi cacing. Kemudian limpa ayam dan lain-lain lah. Dicincang. Okey, itu saja perkongsian untuk hari ini.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.